Jumpa lagi di channel saya. Dan petang ini kita berencana nak masak pucuk ubi. Kita akan memasaknya menggunakan kulit babi ataupun keropok kulit babi. Bagaimana saya nak masaknya? Stay tune. Seperti biasa, kita menyalakan apinya dulu. Panaskan kuali, kipas kuali panas, kita masukkan minyak, oke. Antara bahan-bahan yang saya gunakan adalah cili hijau, bawang putih, bawang merah, dan halia saja, cukup simple. Kuali pun dah panas, minyak pun dah panas, kita masukkan. Itu kita masukkan dan ubi celup. Kita gaul-gaul dan ubinya ataupun pucuk ubinya. Ini sangat simple, guys. Oke, setelah beberapa saat ataupun menit, kita masukkan air. Agak mendidih, kita campurkan keropok kulit babinya. Oke, kita masukkan. Kita gaul. Tambahkan sedikit air lagi. Dan kita akan tutup. Dan biarkan dia beberapa menit. Dan kita tes. Oke, kita periksa. Masak, guys. Kita tambahkan gula. Kita tambahkan garam dan sedikit ajinomoto.
Okay guys, masakan kita pun dah siap. Kita akan cubanya. Saya cuba pucuk ubinya dulu. Sedap guys. Dia agak pedas. Ada sedikit rasa halianya. Kita coba ini juga. Memang terbaik guys. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Oke, bye.